Pemirsa, truk pengangkut kendaraan sepeda listrik terbakar di ruas Jalan Raya Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya pemirsa, 45 unit sepeda listrik hangus terbakar. Kebakaran truk muat sepeda listrik. Kobaran api menghanguskan truk pengangkut kendaraan sepeda listrik di jalur Pantura, Desa Bulak Paren, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu siang. Akibatnya truk pengangkut 45 sepeda listrik dari Jakarta menuju Malang, Jawa Timur ini hangus terbakar. Diduga, api berasal dari salah satu sepeda listrik di dek atas yang mengalami korsleting listrik. Beruntung, sopir dan kernet truk berhasil keluar menyelamatkan diri. Lebih dari satu jam, dua regu petugas pemadam kebakaran Kabupaten Brebes yang tiba di lokasi langsung memadamkan dan melokalisir kobaran api. Salah satu motor kebakar, lalu supir nggak mengetahuinya, jalan terus, ada ibu-ibu yang merundingkan supirnya, mobilnya kebakar, mobilnya baru berhenti. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas di jalur Pantura sempat tersendat. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki Satlantas Polres Brebes Tengah dengan memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan.